Waduh, gawat nih. Ponakan gua mau minta mobil remote. Tapi mobil remote apa? Tapi mereka ada banyak. Dan mobil remote di kota kita hanya satu. Tunggu dulu. Aku harus mencari dulu mobil-mobil remote-nya. Ini ponakan-ponakan aku. Hey. Aduh. Paman, mobil remote paman. Iya, tunggu paman mau cari dulu ya. Kalian duduk di sini semuanya dulu ya. Paman akan mencari. Baik paman. Oke, okay, let's go. Mana ya mobil remote? Mereka ada tiga, mobil remote hanya satu pasti ya di sini. Mana mobil remote-nya? Ya ampun, malahan tidak ada juga mobil remote-nya. Di manakah aku bisa menemukan mobil remote-nya ya? Ya. Kok enggak ada sih? Ya, oke kalau begitu kita langsung lihat aja. Siapa tahu di toko ada. Kita coba cari di toko ya. Ayo. Set. Masuk. Wah. Halo. Selamat pagi Bang Kribo. Pagi. Ada yang bisa saya bantu, Dude? Bang, ada jual mobil remote enggak di sini? Waduh, tidak ada, Dude. Tapi kalau kamu mau, aku bisa pesan sih. Ah, beneran, Bang? Iya. Kamu mau pesan berapa? Banyak, Bang. Ya udah. Kamu sekarang kurang menunggu aja, aku pesan dulu ya. Oke, aku sudah pesan. Di mana mobil remote itu akan ditaruh? Di tempat ponakan-ponakan aku, Bang. Di mana tuh? Di tempat the floor, geng. Oke, baik. Mobilnya akan segera tiba dalam beberapa menit. Wow, cepat sekali. Ya, sudah, kamu menunggu aja di sana. Oke. Let's go. Ternyata Bang Kribo telah memesan mobil remote dan kita katanya tinggal menunggu aja di sini. Adik-adik sabar ya. Mobil remote-nya akan datang. Cepatlah paman, cepatlah. Baik, tunggu sini. Wah, ini sudah dikirimkan. Waduh, banyak sekali paman mobil remote-nya paman. Iya, sekarang kalian bisa main mobil remote-nya. Lihat, banyak kan mobil remote-nya. Kalian bisa pakai sesuka hati kalian. Oke. Waduh paman, banyak sekali. Terima kasih paman. Apa aku bilang kan? Kalian pasti senang. Ayo main mobil remote. Ayo main mobil remote. Hey, Dek. Kenapa kamu lari? Mama, paman pukul aku. Tidak kok. Paman, kenapa dia? Aku... Ayo main. Mama, aku dipukul paman. Kenapa kamu? Hei, aku sudah kasih kamu. Aduh, lari dulu. Anak itu bandel sekali. Dia melawan pamannya. Tunggu kau ya. Oke, kita kembali lagi. Bagong. Gong. Sini, Gong. Kamu kan anak pintar. Ayo, Gong. Kamu mau main? Sini, Gong. Hahaha. Aku mau main mobil remote, paman. Ikuti paman ya. Ayo. Ayo, Gong. Ikut paman, Gong. Sini, Gong. Oke. Kamu tidak bisa naik, Gong. Sudah, paman. Ayo, Gong, naik, Gong. Ya ampun, Bagong. Gini Gong cara mainnya Gong.
tabrak-tabrakin yang lain, mobil remote yang lain. Aduh, terbalik lagi gong. Oke. Ayo, lihat guys, Bagong naik mobil remote guys. Bagong naik mobil remote. La 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 la. Sikat gong. Mantap. Ayo gong sin gong. Kita jadikan mobil remote kita yang terbaik gong. Fu 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 fu. Fu fu. La 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 la. Ayo Bagong, ikuti paman. Aduh, susah banget. Gong, sudah dulu ya gong. Paman mau hancurin aja ini mobil-mobilnya, soalnya saudara-saudara yang lain sudah pulang. Dadah Bagong. Wow. Ternyata mobil ini anti bom guys. Malahan Bagong dan paman Dude yang aduh, tidak bisa hancur. Iya. Sudah selesai main-main mobil remote. Hey. Kamu tidak mau main mobil remote? Paman pukul aku. Okelah kalau begitu biarin aja dia di situ.